Aku hati ya, iya. Dipersilakan terlebih dahulu Puan Nur Manisha binti Syahrudin. Bernilai RM500 kerajaan Negeri Kuala Lumpur. Kemudian Encik Muhammad Adam bin Ibrahim. Selanjutnya dipersilakan Encik Muhammad Fairullah bin Hamran. Seterusnya Encik Muhammad Amirul Ashraf bin Abdul Aziz. Silakan wakilnya. Pemenang sagu hati seterusnya ialah Puan Nik Puteri Nur Anis binti Nur Azmi. Silakan Encik Nabil Fakhru Razi bin Jufri. Pemenang seterusnya ialah Puan Anis Ashikin binti Alias. Silakan wakilnya. Seterusnya ialah Encik Muhammad Zuhaili bin Razali. Dan pemenang seterusnya ialah Encik Muhammad Norazi Nazril bin Muhammad Yazid. Silakan wakil. Tanya kepada semua pemenang. Itu baru bagi hadiah sagu hati ya. Dan kita ke hadiah seterusnya. Untuk kali ini kita juga memperkenalkan anugerah video pilihan ramai. Jadi untuk kita mengetahui pemenang anugerah video pilihan ramai, mari sama-sama kita saksikan video ini. Dahulunya, aku menyewa di sebuah rumah gudang di puncak alam. Aku memang cukup suka bangun pagi ini. Dan sebenarnya, mana ada untuk bekerja? Waktu kerjaku bermula 8 pagi. Tapi aku, 8 pagi pun tak tentu bangun lagi. Solat subuh, jangan ditanya. Bukan setakat subuh gajah dah. Kadang-kadang, subuh tak payah pun ada. Aku dulu memang cukup pantang kalau nak tabung derma. Yelah, menghabiskan duit aku je. Ha, tengoklah ni perangai aku. Yelah, dah lambat masuk kerja kan. Takutkan bos katanya. Takkan takut pula gaji yang aku dapat setiap bulan tu berkat ketat.
saya dah cakap lah, boleh tak boleh. Dah, tunggu lah saya. Banyak projek aku yang gagal. Mungkin inilah balasannya atas perbuatanku yang tak amanah dan curi tulang dalam mencari rezeki. Bila sentuh bak makan dan minum, aku sendiri rusing. Kenapa Asyik tak cukup je duit belanja aku setiap bulan? Sedangkan aku bukanlah seorang yang boleh berbelanja. Maggi dengan telur boleh dikatakan itulah makanan kerja aku setiap hari. Sedih kan? Tapi itu semua dulu. Kini aku mulai sedar atas segala yang berlaku. Itu semua kehilafan diriku ini yang alpa akan segala perintahnya. Aku mengerti bahawa punca rezeki itulah yang bakal menjadi darah dagingku kelak. Ya Allah, ya Tuhanku, jika rezekiku masih di langit, turunkanlah. Dan jika di dalam bumi, kuatkanlah. Jika sukar, memudahkanlah. Jika haram, sucikanlah. Dan jika jauh, dekatkanlah. Tuan-tuan, video ini telah menerima 752 likers, kan? Ada 752 likers dan 529 shares. Kita kembali menyebutkan Cik Puan Aminah ini untuk menyampaikan hadiah kepada pemenang anugerah video pilihan ramai, iaitu pemenangnya Encik Muhammad Hanif bin Ngarisan. Silakan. Encik Muhammad Hanif akan membawa pulang wang tunai bernilai RM1,000 tajaan Butik Kodre Kuala Lumpur. Tahniah kepada Encik Muhammad Hanif. Terima kasih kepada Butik Kodre. Disampaikan hadiahnya akan disampaikan oleh Tuan Haji Muhammad Rais Haji alias Ketua Pegawai Eksekutif TPZ. Jadi kita lihat dulu di tempat yang ketiga siapakah gerangannya. Apa-apa pun, saksikan video ini terlebih dulu. Tepi sikit, dah makin dekat pula dia. Dah masuk yang tepi.
Adli, masalah rezeki bukan keadaan kerja siang dan malam. Masalah rezeki adalah tentang takwa. Jadi, tajuk tazkirah kita pada malam ini ialah rezeki yang berkat. Dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah akan dijadikan jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Ibarat burung yang keluar di awal pagi dan pulang pada waktu senja bagi mencari rezeki untuk anak-anaknya. Burung-burung tidak berhenti berzikir dan bersyukur dengan nikmat dan rezeki yang dikurniakan. Kemudian Ahmad tersedar dan menyesal. Puan Nur Hidayah Amin akan membawa pulang wang tunai. Ya, ya, wang tunai RM1,000. Hadiah juga merupakan tajak dari Butik Kodri Kuala Lumpur. Tahniah Puan Nur Hidayah dan terima kasih Butik Kodri Kuala Lumpur. Saksikan video ini. Assalamualaikum. Nama aku Apil. Umur aku 23 tahun. Asal Kuala Lumpur. Lulusan aku hanya SPM. Kerja di tempat latihan memandu. Inilah rutin harian aku. Pergi kerja, balik kerja. Sebenarnya hari ini aku lewat. Hari-hari aku lewat. Hello bro. Bro. Hey Dad. Abilah bro. Aduh, boringnya. Bro, minum jom. Tak apa lah bro, banyak kerja ni. Lu pergi sana. Okay. Kerja pun main-main. Sebab tu tak berkat. Aku mesti berubah. Bermula hari ini, aku datang awal. Hey bro, kau nak kerja asal bahan? Boleh tak? Tahan aku pergi. Tahan aku. Okey, aku lah. Sandung, zakat boleh bayar online? Boleh, Kak Lu pernah buat. Guna bank internet, macam payment to you. Oh iya ke? Tak payah di kaunter dah? Ah, tak payah, nanti rezeki dia orang pos. Okey lah, Sandung. Alhamdulillah, aku rasa keberkatan itu. Baharudin yang merupakan pemenang tempat kedua pertandingan video Jom Kreatif kali ini. Dipersilakan. Apa silakan wakilnya? Ah,
Belakang utama. Bang, nanti lepas ni buat video, so datang kaunter pula bang, eh? Inilah Hafiz. Baik, tanya. Dan kita ke pengumuman tempat pertama pertandingan video Jom Kreatif 2017. Saksikan video ini terlebih dahulu. Aku hanya merupakan seorang konsultan IT dan ini. Wang tunai RM2,000 kerajaan Bukit Kodrek, Kuala Lumpur.